Susrini menangis ketika diminta Raffi Ahmad untuk berdoa di ulang tahun Rayanza. Perayaan ulang tahun yang pertama untuk adik dari Rafathar, yaitu Rayanza, berjalan cukup meriah. Tapi, dari sekian banyak hal seru, ada satu hal yang menarik perhatian, yaitu Susrini, pengasuh Rayanza, yang menangis saat memberikan ucapan untuk Rayanza Malik Ahmad. Suster ini coba ucapan dulu buat Rayanza, ucap Raffi Ahmad dalam satu video yang diunggah di media sosial. Raffi Ahmad mempersilakan Susrini untuk menyampaikan ucapannya untuk Rayanza di hari ulang tahun pertamanya itu. Barokallah fi umrik Rayanza, semoga jadi anak soleh, anak pintar, sukses dunia akhirat, dan sehat terus, bahagia terus. Begitu kata Susrini sambil menangis dan menggendong Rayanza. Rayanza yang saat itu juga berada di pelukan Susrini pun ikut menangis saat melihat pengasuhnya itu menangis. Halo. Ibu, alalalalala bumbu. Naik mobil. Mau naik mobil? Ya, naik mobil. Naik mobil. Okay. Mobil sebentar lagi turun ya. Dada gimana? Dada rumah. Rumah, rumah. Dada. Tadi pinter kisbahnya mana? Rumah yang gimana dada? Bau gimana bau? Hidung kalau bau gimana? Hidungnya mana hidungnya? Gejep. Iya ini hidung. Kalau kuping mana korek kuping? Iya ini hidung sus pecek. Kalau kuping mana korek kuping? Korek kuping di mana korek kuping? Di nih. Korek kuping mana korek kuping? Nih. Iya itu kuping Masya Allah. Apa itu? Nih, Rayanza. Kita susun-susun. Tarik, tarik, ditarik. Ya, kecil. Ya, sekarang pasang. Susun, fokus. Sus mampu. Yeay, Masya Allah. Sekarang lagi, biar yang tinggi, biar tinggi. Oh, ya dilepas dulu. Ya, terus lainnya pasangin lagi. Masya Allah, sini. Sus bantu, fokus.